Halo everyone. Nah, di sini aku mau mencoba make up. Di sini nih aku mau membersihkan dulu wajahku sangat tanpa make up. Sudah sangat bersih karena sudah dibersihkan tadi. Kotor banget. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita mau coba. Oke, setelah ini kita pakai konturnya. Udah agak rata sih. Ini kelihatan putih tapi warnanya warna coklat. Kelihatan putihnya. Oke. Sekarang kita kasih pemerah. Sudah kelihatan kayak ada merah-merahnya. Sekarang kita bikin alis. Kalau aku sih bikin alisnya lebih suka pakai pensil. Nggak pakai pola sih, langsung kayak buat-buat sendiri gitu. Oke, tinggal disikat.
Okay. Agak-agak tebal mungkin ya. Apa? Terus selanjutnya kita pakai alisnya. Udah main bagus alisnya. Ya, sedikit glowing. Ya, untuk di mata kita kasih warna agak gelap sedikit di ujungnya. Jadi kelihatan kayak mancung, kayak teges gitu. Kayak teges anunya, hidungnya. Aku milih lipstick mungkin agak kemerah-merahan gitu ya. Ya enggak sih? Ini sih kalau mau ke undangan. Kita pakai eyeliner karena sudah simple tiba aja, karena di sini warnanya nggak terlalu.
sama ya? Kalau menurutku kalau sudah pakai maskara kayak gini nggak perlu lah pakai pakai apa ya? Pakai kayak bulu mata lagi gitu nggak perlu. Menurutku sih nggak perlu ya. Kena. Ini biar nggak kelihatan tua banget, makanya aku milih warna pink untuk anunya sih, kontur apa merah pipinya biar nggak kelihatan menua. Udah mulai kelihatan sih. Ini nggak perlu lagi, tinggal kita tambahin. Tambah cantik. Nah, kalau kayak gini siap ke undangan. Perlu ke salon sendiri, iya kan? Oke, itu tutorial make up ala kondangan-kondangan. Freshnya beda sih, meskipun biasa, ya kan? Tapi lebih segar, lebih enak dilihat. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum.